Masih dari Desa Terindah di Dunia, Nagari Pariangan, Kabupaten Tanah Datar. Ada tempat yang wajib Nusa nak kunjungi saat berada di Nagari ini. Assalamualaikum Nusa dan Pariwisata, kembali lagi di channel Dinas Pariwisata edisi Cigo. Kali ini Ajo AS berada di Masjid Tuo Pariangan, dinamakan demikian karena masjid ini berada di Nagari Tuo Pariangan, Tanah Datar. Dan kebetulan hari ini adalah hari Jumat. Kita Ajo AS akan ajak Nusa dan Pariwisata sekalian salat Jumat di sini. Gimana rasanya salat Jumat di sini? Yuk, kita Cigo. Masjid Tuo Pariangan atau Masjid Islah berada sekitar 50 meter dari jalan utama Padang Batu Sangkar. Merupakan salah satu masjid tertua yang ada di Ranah Minang. Masjid ini didirikan pada awal abad 19 oleh seorang pengembang ajaran agama Islam di Ranah Minang, Syekh Burhanuddin. Atas persetujuan Tuanku Nan Berampek, yakni Tuanku Kali Bandar, Tuanku Haji Manan, Tuanku Katik Basa dan Tuanku Labai, dengan dibantu sejumlah tukang yang dipimpin oleh Datuk Garang. Selain arsitektur masjid yang unik, tepat di depan masjid ada pancuran air panas yang bersumber dari Gunung Merapi, yang digunakan untuk wuduk dan mandi oleh masyarakat sekitar. Dan karena mengandung sulfur, air panas ini dipercaya dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit kulit. Nah, gimana di sana? Ingin beribadah di salah satu masjid tertua di Ranah Minang, di Desa Terindah di Dunia, sekaligus mandi air panas? Datang aja ke Desa Pariangan, Kabupaten Tanah Datar.